Ya, yaitu jadi untuk bagi para viewer disarankan segera mengundang temannya buat nonton karena ini udah malam. Iya, ini malam banget. Udah malam. Udah gua colok replaynya. Ini map pertama kalau enggak salah itu namanya Kronon ya. Ya, benar. Iya, jadilah Kronon. Iya, kalau mau langsung dimulai replaynya boleh. Ya, silakan ayo silakan. Sepertinya yang masuk stream chat hanya streamer. Enggak apa-apa, kan disimpan ini itunya vote-nya. Ya, dari pertama kita lihat ya ada takut kita mau dia jadi mainnya SW gitu. Perlu main yang perlu. Nah. Ferry juga tadi pas awal dia ghost typing juga. Biar stay on beat. Ada susah di sini untuk menjaga radio. Iya. Enggak. Di sini menurut saya lebih ke gimana ya? Gampang gitu. Ya kalau tahu mapnya, enggak apa-apa untuk ya. Iya. Yang penting asal. Tapi untuk rainbow-nya sendiri kayaknya agak susah, sulit. Ya? Iya. Ini harus diterapkan lah map seperti ini. Karena isinya mengganggu banget. Tapi ini termasuk salah satu skill set yang diperlukan juga. Ya, sepertinya ini momok mengerikan bagi seorang HD player ya. Ya pasti ya. Ya salah satunya itu Rock'Sai. Itu dia HD player. Ya salah satunya itu ada HP 200 gitu lah. Nah, susah di sini aja. Rock'Sai. Temennya mungkin untuk lagunya bisa agak ditebak mungkin ini. Ya makanya tadi kan di awal lagu kita ngeliat kalau Seri juga sempet ghost tapping. Ya disarain buat efeknya dinyalain lagu gini ya. 50 pak, 50 aja pak efeknya pak. Saja kita akan melihat rekamannya dari Om Seri. Oh, sedikit ini cek ini. Lebih ke teknikal seperti ini. Ya. Ya, kita manipulatif kan dibutuhkan banyak di sini. Iya itu map kedua, map qualifier kedua dengan bank rank tadi kalau itu lebih ke teknikal ya? Ya benar teknikal. Kalau dapat tas sekarang. Map ketiga. Ngomongnya agak dibesarin aja. Oke.
Oke, okay, we deketin. Nah, iya sip. Oh, ini map long note sepertinya ya. Iya. Iya, ini benar. Lek map long note yang agak sedikit enggak sedikit gimana ya? Enggak banyak shield-nya tapi LN gitu. Iya, ini long note. Ya emang LN. Jadi lumayan tricky sih. Disarannya pakai speed yang agak cepat aja buat LN. Kalau hanya terlalu lama malah dapat 200 sih. Senyamannya player aja sih. Ya buat hadir player tapi rada susah lah. Oh ada sedikit shield di sini tadi. Kualitasnya harus cepat deh. Wow, tricky pak ada tak sih? Betulnya ada gak ketebak. Dan iya. Lihat. Wow, slow oh, DPR. Sepertinya ya, berarti map terakhir ini gabungan dari beberapa skill set tadi. Wah, krimnya pak. Iya, betul. Betul, ini gabungan dari beberapa map tadi. Teknikalnya kerasa banget. Sumpah ini padanya gak ketebak bener sebenernya. Ya makanya disarankan kepada para player yang bermain minimal kalau udah ngecek showcase dicoba dulu. Iya, jangan latihan lah ya. Iya. Iya, soalnya dari terutama dari map SP sama map technicalnya itu benar-benar enggak bisa ditebak pattern-nya, jadi benar-benar tricky. Kalau di mainnya langsung first play pas turnamen itu sulit juga ini. Wah, aku injeknya emang sulit ya injeknya. Ya minimal untuk dicoba sekali aja udah paham itu nanti. Ya minimal untuk dicoba sekali aja udah paham. Ya itu ya. Map terakhir ya, map terakhir dari ya. Qualifier. Dan harusnya semuanya sudah ya. Jadi tadi ada map pertama dengan apa SV. Namanya gue? SV. Ya, SV. Terus map kedua dengan skill technical ya. Iya, tiga technical. Map ketiga itu long nut. Long nut dan keempat ini campuran. Iya, campuran.